Mac lalu hangat diperkatakan mengenai usahawan kosmetik Datuk Seri Alif Syukri yang didakwa memukul anak angkatnya Aminah, dan insiden itu dilaporkan oleh pembantu rumahnya sehari selepas kejadian. Bagaimanapun, Alif memaklumkan kes pukul anak angkatnya itu sudah pun selesai apabila mahkamah memutuskan dia tidak bersalah dan apa yang berlaku hanya fitnah. Perkara itu diberitahu oleh Alif menerusi perkongsiannya di Instagram. Menerusi perkongsian itu, Alif memuat naik gambar anak ketiganya, Baim, yang cedera di muka kerana jatuh motosikal. Alif berkata jika anak angkatnya yang cedera sudah pasti akan menjadi kes polis. Kalau Aminah kena, mesti kena kes polis. By the way, kes Aminah mahkamah dah putuskan yang saya tak bersalah, hanya berunsur fitnah, tulisnya. Pendedahan Alif itu mendapat pelbagai reaksi daripada netizen yang meluahkan rasa syukur dan gembira dengan berita tersebut serta berharap Alif akan terus menyayangi Aminah seperti anak kandungnya sendiri. Terdahulu, viral video dan salinan laporan polis yang tertera nama usahawan tersebut dan anak angkatnya, Aminah Alif Shah. Malah, Alif juga ditahan dan kemudian dibebaskan dengan jaminan polis selepas keterangan diambil.